kemarin gue kecinyosok, ya gue ke rumah aki-aki, ya orang gue tempat biasa itu aki-aki, tempat gue mengeluh dan mengadu, iya, ya namanya kita dua orang dua ya, nah pas itu gue nyampe rumahnya, bisa tok, gue kebelet, aduh, ke aki, gue sautin, gue panggilin orang yang nyaut, aduh kata gue sepibat ini rumah kemana ya, aduh mana gue udah kebelet, udah di ujung ini, kata gue gitu ya, nah pas itu gue tangak tengok, buset, gue nyari WC, iya buat gue kencing, pas itu gue liat samping kanan rumahnya, ada pintu, iya ada WC, wah, gue ke situ kan, gue samperin, orang gue kebelet ya, iya gue samperin, midik-midik gue, pas itu gue buka pintunya, kreok, buset, gue sampe kaget, buset, ya kata gue apa itu ya, itu, gue selorong apa, gue apa, buset, yang gue taunya anaknya yang janda lagi mandi, masya Allah, mapo, gue kabur aja dah, gue kencing dah, di belakang rumah ini, gombolan gue dihalang-halang, aduh, untung gue ada patah kulak adut, iya, mudah-mudahan gue jangan dilaporin, ntar kalau laporin, pelecehan seksual, bahaya gue, waduh, repot, po, ampun, po, iya, maafin saya po ya, orang sengaja.